Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya didampingi Wakil Gubernur Gorontalo berkunjung ke objek wisata alam Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Dalam kunjungannya tersebut, ia menegaskan bahwa untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo harus menggunakan konsep 3A, yaitu akses, amenitas, dan atraksi. Tariannya bagus, lagunya bagus, budaya bagus, alamnya bagus. Ingin mengatakan atraksi untuk Gorontalo bagus. Setelah kunjungan di Lombongo, lebih yakin. Jadi tidak ada isu dengan atraksi. Nah, rahasianya kalau mau membangun, saya tadi sudah berikan. Untuk pemasarannya pakai bahasa jelas, agar ini didengar juga oleh masyarakat. Jadikanlah Manado sebagai hub. Dan itu sebuah kelaziman. Dulu Lombok juga sama, menjadikan Bali sebagai hub. Sebentar itu terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Kabupaten Bone Bolango yang akan diajukan ke Kemenpar, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengutarakan bahwa Pemprov Gorontalo sepenuhnya akan bersinergi mendukung hal tersebut. Khususnya bagaimana kita bisa membangun kawasan ekonomi di bidang pariwisata, tentunya kita dukung bersama. Kebetulan di area Lombongo ini ada luasan tanah milik pemerintah provinsi kurang lebih 32 hektar. Nanti silakan ini bersama kita koordinasikan agar supaya Lombongonya menjadi sebuah pariwisata. Mau dengan Pak Menteri. Ayo, setengah menit. Jadi tidak hanya bagi Gorontalo tapi juga bagi Gorontalo. Pada kunjungannya ke objek wisata alam Lombongo, Menpar Arief Yahya bersama Wagub Idris Rahim dan sejumlah pejabat dari Kemenpar berkesempatan untuk melepas anak burung maleo ke alam bebas, hasil pengembangbiakan oleh Balai Taman Nasional Bogaani Nani Wartabone. Yang paling utama itu adalah loyal atau setia pada pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melepasliarkan. Mari berkunjung ke Bone Bolango.